Pengerusi Jawatankuasa Kesihatan Alam Sekitar Pendidikan dan Penerangan Johor, Dato' Ayub Rahmat menyarankan lepasan SPM untuk mengambil peluang melanjutkan pelajaran ke kolej atau universiti milik kerajaan negeri. Ini kerana sudah ramai anak Johor yang berjaya memperoleh CJ dan diploma melalui institusi pendidikan itu. Beliau menyatakannya pada majlis pengumuman keputusan SPM di Keluang. Untuk itu, kita bersama wartawan Radin Mohamad Azwan di Sekolah Tinggi Keluang. Silakan. Terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Saya kini berada di Sekolah Tinggi Keluang bagi majlis pengumuman keputusan CJ Pelajaran Malaysia SPM 2016. Bersama saya ketika ini Pengerusi Jawatankuasa Kesihatan Alam Sekitar Pendidikan dan Penerangan Negeri Johor, Dato' Ayub Rahmat. Boleh Dato' ulas secara ringkas keputusan keseluruhan bagi Negeri Johor pada tahun ini? Alhamdulillah, pada tahun ini kita dapati bahawa purata grade keseluruhan telah pun meningkat. Kalau pada tahun lepas yang kita catatkan 5.06, tetapi pada tahun ini ianya telah meningkat kepada 4.94. Maka ini adalah satu pencapaian yang cukup merangsangkan dan ini adalah merupakan satu pencapaian yang baik. Dan saya mengambil kesempatan sini untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada guru-guru yang telah pun mendidik anak bangsa ini dan juga tahniah kepada pelajar-pelajar yang telah pun mencatatkan kecemerlangan. Dan kita harapkan dengan pencapaian ini, ia akan dapat memberikan satu rangsangan motivasi yang kuat kepada guru-guru dan juga pihak sekolah bagi seluruh negeri Johor untuk meningkatkan prestasi yang lebih baik pada tahun ini. Sebagai pemegang portfolio baru bagi pendidikan, apa perancangan Dato' untuk meningkatkan mutu pendidikan negeri? Apabila saya ambil alih, kita dapati bahawa esko yang terdahulu juga telah pun mempunyai perancangan-perancangan tertentu. Dan apabila kita lihat perancangan tertentu mencakupi kepada keseluruhan aspek dan juga akhirnya ia menjurus kepada peningkatan pencapaian akademik dan juga peningkatan jati diri terutamanya dari segi kepimpinan dan sebagainya. Maka mungkin ada sedikit ubah suai dari segi perancangan tersebut, tetapi matlamatnya adalah sama, adalah untuk memastikan bahawa pencapaian dari segi pelajar meningkat, dari segi kebajikan dan juga hasrat guru itu dapat kita pelihara dan pada masa sama kita dapat meningkatkan sahsiah jati diri pelajar-pelajar ini agar ia benar-benar menjadi bangsa Johor, tim Johor. Okay. Terima kasih Dato'. Sekian saja dari Sekolah Tinggi Keluang. Kembali kepada rakan penyampai di Angkasa Puri. Silakan.